Oh, <laughs> God. Dan duduk kembali. Terima kasih kepada paduan suara mahasiswa Mas Universitas PGRI Semarang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, disilakan. Saya tadi mendengarkan himnanya merinding saya. saya kira penyanyi tadi itu, penyanyi profesional, tapi pakai baju PGRI, keren itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Sugeng Bapak, terima kasih sudah hadir dan pakai baju PGRI. Tentu Mas Menteri juga pakai baju PGRI, terima kasih. Jangan-jangan ini -jangan memang kita punya jatah semuanya yang tadi. Ketua Umum PGRI. Dan tentu seluruh keluarga besar yang hari ini hadir, kita doakan Bu Ketua Umum segera sehat, biar semangat terus. Dan tentu saja kawan-kawan saya, para kepala daerah, gubernur, bupati wali kota yang hari ini hadir, dan seluruh pejabat yang hadir, Bapak Ibu Guru yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Sebelum memulai sambutan ini, izinkan saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak saja. Kita akan kirim doa kepada 1244 guru mungkin lebih yang telah gugur di medan pandemi yang kemarin berusaha sekeras-kerasnya untuk membantu pemerintah agar pandemi ini bisa teratasi. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Amin, semoga mereka mendapatkan tempat yang paling membahagiakan di sana. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, bagi negara tidak ada kerugian yang melebihi besarnya kehilangan para guru, sama halnya tidak ada keuntungan yang melebihi besarnya keberadaan para guru, tentu. Kita sudah berangkali mendengar kisah bagaimana Jepang telah dihantam oleh bom atom di tengah kehancuran dan banyaknya korban yang meninggal pada saat itu, pemimpin tertinggi Jepang justru menanyakan, berapa jumlah guru yang tersisa? Guru Bapak Ibu sekalian sosok pertama yang dicari oleh Kaisar Jepang pada saat itu untuk kembali mengawal kebangkitan. Setelah dilakukan pendataan guru pada saat itu yang tersisa kira-kira 45 ribu. Dari 45 ribu guru itu kita bisa melihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan yang dialami Jepang pada saat ini. Cepat sekali. Pertanyaan sederhananya kira-kira begini. Bisa enggak sih kita menyamai capaian Jepang itu dengan kekuatan guru? Bisa enggak sih spirit Jepang itu kita tiru? Dengan 3,3 juta guru di 217.283 sekolah serta 265,5 ribu dosen yang ada di 3.975 perguruan tinggi, mestinya kita sanggup melakukan itu dan mewujudkannya. Meskipun Kesulitan ada, tantangan ada, dan kalau kita melihat setelah program sekolah, garis depan dan guru garis depan yang menjadi ikhtiar untuk pemerataan akses pendidikan, Bapak Ibu, pemerintah pusat melanjutkan dengan melahirkan program Merdeka Belajar. Dengan program itu, ruang belajar mengajar serta pertukaran pikiran antara guru dan murid menjadi lebih intensif. Dan disinilah peran dan kualitas guru menjadi nomor satu fasilitator untuk itu. Ya meskipun terkadang buat siswa guru itu ya menjengkelkan, PR-nya banyak, tugasnya tumpuk-tumpuk, buahlah ya orang umum. Tapi berkat semua itu ada seorang. Pak Jokowi yang bisa menjadi presiden. Ada saya yang bisa berdiri di sini, ada pas Mas Menteri yang bisa menjadi menteri tentu saja, dan ada kita semuanya karena guru. Maka siapapun yang akan melakukan pembangunan terlebih dahulu harus membangun pendidikan. Tidak bisa ditawar lagi. Dan gurulah yang akan menjadi pemegang kunci Berkualitas atau tidaknya sebuah generasi, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Pak Presiden yang sangat saya muliakan, yang mesti kita sadari pada hari ini adalah dunia pendidikan bukan sekedar ruang untuk mencetak karyawan. Dunia pendidikan adalah ruang terbesar untuk mengangkat derajat kemanusiaan, dan pada titik inilah peran guru sesungguhnya yang harus memahami potensi. Kemanusiaan yang terbesar yang ada di setiap siswa, tidak ada kok yang mewajibkan semua siswa pandai matematika atau fisika, tidak ada kok yang mewajibkan semua siswa menguasai ekonomi atau geografi. Tidak ada itu, siswa punya potensi sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksakan murid untuk menguasai semua ilmu, sebagaimana kita tidak bisa mengajari ikan untuk terbang ataupun burung untuk berenang biarkan pada pilihannya. Apresiasi saya yang kedua setelah suara yang merdu tadi adalah tari-tarian dan musiknya live loh tadi. Makasih ya Pak Mudi, udah dibantu. Jadi kita mendapatkan pertunjukan yang luar biasa, yang bagus karena mereka punya talenta yang hebat. Tetapi Bapak Ibu, kita nggak fair jika ngomong tentang pembangunan dunia pendidikan tapi melakukan melupakan pembangunan sumber pendapatan para pengajarnya. Sabar, aku sembatin. Ini kalau saya ngomongnya pendidikan mesti tepuk tangannya keras. Ngomong pendapatan, apalagi. Bahkan kadang-kadang perbedaan pendapat itu bisa lebih diterima dibanding beda pendapatan. Ayo ayo. Jadi, Bapak Presiden, waktu peringatan Hari Guru tingkat provinsi kemarin, teman-teman guru banyak yang mengeluh soal P3K. Kira-kira gini, Pak. Wah, Pak, katanya mau ada pengangkatan 1 juta P3K. Itu. Mbok guru diutamakan, katanya begitu. dan tentu saja saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini juga menerima curhat seperti itu di tempat masing-masing. Apalagi para kepala daerah pasti mendapatkan curhatan-curhatan itu. Tapi saya punya datanya loh Bapak Ibu. Kita enggak usah khawatir. Saya yakin target itu pasti akan terlampaui apalagi jika kita melihat 2021 catatan saya Mas Menteri ya ada kurang lebih 300 ribu pengangkatan. 2022 kira-kira 319.000. Saya yakin tahun depan ini akan ada peningkatan dan insyaallah insyaallah tahapan-tahapan itu akan kita lalui dan kita di Jawa Tengah ini, Mas Menteri, kita telah melantik 5.788 guru P3K dan 31 Oktober kemarin kita buka lagi penerimaan P3K. Ini kira-kira ada 4.600 lowongan. Yang kami masukkan ada sebanyak 4.361 orang. Jadi masih ada kira-kira 5546 guru honorer yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan tentu saja di kabupaten kota pasti mengalami hal serupa, Pak Presiden. Waktu kewenangan ini diberikan kepada kami, satu yang saya ingat karena banyak yang komplain saat itu adalah bagaimana guru honorer bisa mendapatkan minimum UMK, minimum saja. Maka di hari guru kemarin saya meminta pada kawan-kawan bupati wali kota, bisa enggak ya alokasi anggaran kita, kita berikan minimum kok ini, enggak banyak-banyak, minimum UMK. Kalau di provinsi UMK plus 7,5 sampai 10 persen. Itu saja senangnya minta ampun, apalagi bisa lebih dari situ. Bapak Ibu, saya itu kadang-kadang risih karena guru-guru tanya gini, sampai satu tulis ini, Pak, cicilan kita bulan depan bagaimana? Ayo yang SK-nya sudah ada di bank angkat tangan. Oh ya kelihatan-kelihatan. Dan saya senang ketika kemudian guru tetap mengajar tidak pernah kemudian menyerah meskipun saya paham betul atas keluhan itu tapi ikhtiar tidak pernah berhenti karena dua hal. Di samping semangat punya inovasi dan punya kreasi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nasib siswa pun demikian. Ketika kita ingin meningkatkan kualitas SDM, maka yuk kita dorong vocational school hari ini menjadi pilihan yang penting. Ketika kemudian industri mulai masuk, kadang-kadang suplai tenaga kerja kita kurang karena kualitasnya kurang. Makasih, Pak Presiden, yang ada di Batang kita barengi dengan SMK, yang kira-kira kita akan menempelkan pada industri sekaligus menjadi teaching industry dengan harapan jaraknya tidak terlalu lebar. Dan Alhamdulillah kita lagi uji coba Pak, sudah berjalan hampir kurang lebih enam tahunan, kami cari keluarga miskin, kami sekolahkan Pak, kami punya tiga SMK boarding school, kita gratiskan semuanya. Dan saya terharu betul beberapa di antara mereka di Ijon. Yang saya terharu betul, Pak Presiden, Pak Menteri, mereka lapor kepada saya, Pak Ganjar, utang orang tua saya sudah saya cicil. Pak Ganjar, orang tua saya sudah saya bikinkan rumah utang. Pak Ganjar, saya sudah nabung untuk orang tua saya biar bisa naik haji. Mengharukan sekali. Selamat Hari Guru. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi, yang saya hormati Gubernur. Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo beserta Forkombinda Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir, yang saya hormati, Ketua Umum PGRI, Profesor Dr. Unifah Rositi, M.Pd. Yang hadir secara virtual, semoga beliau segera diberikan kesembuhan dan sehat kembali. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus PGRI dari seluruh tanah air Indonesia. Bapak-ibu hadirin undangan yang berbahagia. Setelah beberapa kali hadir secara daring, Alhamdulillah pada HUT PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022 ini, kita semuanya bisa hadir secara langsung dan saya sangat bahagia bisa bertemu dengan Bapak-Ibu Guru semuanya. Saya tahu, selama pandemi COVID-19, bapak ibu guru, para dosen, dan tenaga kependidikan menghadapi masa-masa yang sangat berat. Saya tahu itu, banyak sanak saudara dan para murid yang terkena COVID, dan proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring. Meskipun saya tahu juga tidak semuanya, dengan segala keterbatasan di lapangan dan alhamdulillah karena vaksin yang telah disuntikkan kepada masyarakat sebanyak 440 juta suntikan vaksin yang kita kita berikan 440 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan pandemi Covid bisa kita kendalikan, dan ekonomi juga bisa kembali pulih seperti sebelum COVID. Ini yang patut kita syukuri. Untuk itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu guru semuanya saat pandemi, dan terima kasih telah mengawal masa depan anak-anak kita selama pandemi. Dan terima kasih telah mengawal masa depan bangsa, negara lewat pendidikan kepada anak didik kita. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, SDM unggul yang Bapak Ibu hasilkan mempunyai beberapa komponen. Komponen pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta... Peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa sekarang guru diberikan kebebasan. Kenapa diberikan kebebasan? Karena perkembangan perubahan zaman ini sekarang sangat cepat sekali. Satu barang, satu ilmu. Kita baru pelajari sekarang. Besoknya sudah keluar, yang lain sudah berubah ke yang lain, sehingga guru pun harus selalu mengupdate informasi. Dan proses yang terpenting dalam pengajaran, menurut saya, saat ini adalah bagaimana proses pengajaran itu agar anak memiliki. Daya kritis yang baik, sehingga fleksibilitas itu diperlukan. Tidak kaku, harus fleksibel karena ilmunya berkembang sangat cepat sekali. Kita ini kadang-kadang ada artificial intelligence, baru belajar. Ini apa sih, barang ini? muncul lagi barang baru. Big data, apalagi ini, barang ini apa, gunanya untuk apa, muncul lagi besok. Internet of Things, muncul lagi besok. Barang-barang baru yang selalu bermunculan setiap hari, Saya kadang-kadang, ini apa? Ini ada kriptokaransi. Kriptokaransi kita baru belajar, besok muncul kripto aset. Apa ini? Inilah yang terus perlu diupdate karena memang perkembangan sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini berubah-rubah dan cepat sekali perubahan. Jangan sampai ilmu yang sudah usang, yang sudah 30 tahun yang lalu atau sudah 20 tahun yang lalu masih kita berikan pembelajarannya kepada anak-anak kita. SDM yang unggul juga terkait dengan komponen yang kedua, yaitu mentalitas dan karakter. Ini yang terus harus kita bangun, sikap santun, jujur, budi pekerti yang baik, peduli terhadap sesama, kerja keras, dan mampu bergotong royong ini semakin penting untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Karakter kebangsaan yang kuat, karakter yang Pancasilais, yang moderat, yang toleran, yang tahu mengenai bineka tunggal ika, ini juga adalah sebuah keharusan. Komponen yang ketiga dari SDM unggul adalah kesehatan jasmani. Ini jangan dilupakan, ini sudah lama kita lupakan. Kesehatan jasmani, kita harus mencegah terjadinya stunting. Bapak ibu guru harus melihat anak didiknya yang stunting itu ada atau tidak. Pola hidup sehat harus dikenalkan sejak dini, makan sehat, dan berolahraga yang cukup. Harus juga dibiasakan sejak dini, jangan dilupakan masalah ini karena tidak ada gunanya berilmu, tidak ada gunanya memiliki keterampilan yang tinggi. Kalau mentalnya tidak sehat, fisiknya tidak sehat, percuma. Hati-hati mengenai ini. Ini sudah lama kita lupakan. Penguasaan ilmu yang hebat juga akan menjadi sia-sia jika anak didik kita tidak sehat jiwanya dan tidak sehat badannya. Hati-hati mengenai ini. Karena sakit fisik maupun sakit mental adalah pengali nol dari prestasi akademik. Pintarnya kayak apa? Kalau semuanya nilainya nilai pelajarannya katakanlah sepuluh, tapi kalau sakit-sakitan nilai akhirnya ya sepuluh kali nol sama dengan nol. Sepintar apapun anak didik kita, kalau indeks prestasinya empat misalnya. Tapi sakit mental ataupun sakit fisik, indeks prestasinya ya empat kali nol, sama dengan nol lagi. Jadi, hati-hati masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan untuk kita semuanya. Tugas kita adalah mencetak SDM yang unggul, yang unggul prestasi akademiknya, yang unggul keterampilannya, tetapi juga yang unggul karakter sosial dan kebangsaannya, dan unggul pula kesehatan raganya. Harus komplit. Ini tugas berat, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, di tengah arus perubahan yang sangat cepat, Bapak Ibu guru dituntut untuk meningkatkan kapasitas, mampu beradaptasi. Yang tadi saya sampaikan, dengan teknologi pendidikan yang semakin canggih serta menguasai pengetahuan yang baru, menguasai keterampilan yang baru, yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan dunia yang berubah sekarang ini sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Apalagi setelah muncul di mana-mana digitalisasi, muncul pandemi ini lebih dipercepat, muncul lagi perang di Ukraina, mempercepat lagi, dibarengi lagi dengan krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, semakin perubahan itu cepat sekali. Oleh sebab itu saya minta sekali lagi update informasi itu sangat-sangat dibutuhkan agar anak didik kita juga bisa kita berikan informasi yang terkini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan guru terus menjadi program pemerintah, program Merdeka Belajar, program Merdeka Mengajar, dan program guru penggerak. Saya ingin mau menekankan lagi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi program utama pemerintah untuk mentransformasi pendidikan kita untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini akhirnya dengan mengucap selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-77 dan selamat Hari Guru Nasional. Dan terima kasih kepada para guru yang terus bekerja dengan dedikasi terbaik dan terima kasih telah mendidik generasi penerus bangsa untuk selalu mencintai bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. Saya kiri terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2022 telah selesai. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara.